السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي الى الخيرات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fin dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Insyaallah kami akan jelaskan sekaligus kami bagikan tentang amalan kalimat ya fatah berikut tata cara ataupun kaifiatnya cara mengamalkan kalimat ya fatah dan juga kami jelaskan tentang hasiat ataupun faidahnya faidah mengamalkan kalimat ya fatah maka sebelum saya jelaskan saya hamba doif apabila ada kesalahan Baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa. Tentulah yakhlu anil khotoi Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimat ya fatah. Ya sebagai huruf nida, Fattah sebagai munada. Jadi kalimat fatah ini wazannya itu wazan faalun menggunakan tasydid ya menggunakan tasydid Fatah wazannya faalun wazan faalun ini termasuk daripada shighat mubalaghah termasuk daripada shighat mubalaghah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Alfiyat Ibnu Malik fa'alun au mif'alun au fa'ulu li anfa'ilin jadi artinya ya fatah itu ya fatahu wa yang maha membuka ya fatahu ya Allah wahai yang maha membuka ya sebagai huruf nida fatah sebagai munada. Nah, di sini dijelaskan tentang kaifiat dan juga khasiat mengamalkan kalimat tiafata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'ahu isra salatil fajri ihda wa sab'ina marratan wa yaduhu ala sadrihi tahar qalbuhu wa tanawwara sirruhu wa yusiro amruhu Wa mangkoro ahulan sing sapu kang maca ya si wong hu ing kalimat ya fatah. Wa mangkoro ahulan sing sapu kang ngamal ya wong ing kalimat ya fatah. Isra salatil fajri ing dalem sewise salat fajar. Yahda wa sab'ina marratan kelawan. 71 kali wa yaduhu ala sadrihi hali utawi tangane si wong iku tetep ing atase duhur atine si wong jadi wa yaduhu ala sadrihi yaduhu ala sadrihi ini sebagai jumlah ismiyah dijadikan hal berarti wau di sini termasuk daripada wau haliyah hali utawi tangane si wong iku tetep ing atase atine si wong wa maudi al taji jumlah kaja azedun wa wanawin jahla ya jadi jumlah juga bisa dijadikan dijadikan hal Toharokol buhu wa tanawwara siruhu wa yusira amruhu Tohara <tuharokul> kalbuhu mangkesuci apa atine si wong wa tanawwaru siruhu lan padang apa rahasiane si wong wa yusira amruhu lan den gampang akan apa urusane si wong kalau ada huruf ta berarti dibaca tayassaro ya tayassaro amruhu Nah, jadi di sini dijelaskan wa mang siapa saja yang mengamalkan kalimat ya fatah kapan kita mengamalkan kalimat ya fatah isro fajri setelah kita melaksanakan solat subuh berapa kali kita mengamalkannya ihda wa sabaina sebanyak 71 kali mengamalkan kalimat ya fatah sebanyak 71 kali setelah melaksanakan solat fardu subuh wa yaduhu ala sodrihi" tangan kita sambil memegang hati kita yang berada di sebelah kiri. Jadi sambil mengucapkan kalimat ya fatah, ya fatah, tangan kanan kita sambil memegang hati kita, kemudian tangan kiri kita untuk menghitung adat ya. Untuk untuk menghitung kalimat ya fatah sebanyak 71 kali. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah wahai Allah wahai dat yang maha membuka nah jadi itulah tata caranya mengamalkan kalimat ya fatah, tangan kita sambil memegang hati kita kemudian lisan kita mengucapkan ya fatah, tangan kiri kita untuk untuk menghitung sebanyak 71 kali Ya Fatah, Ya Fatah Hati kita sambil dipegang Nah, siapa saja yang mengamalkan kalimat ya seperti yang dijelaskan tadi, toharo buhu maka hatinya akan suci, watanawaro rahasianya akan cerah, wayusiro amruhu urusannya dipermudah. Ya, mudah-mudahan dengan sababiah kita mengamalkan kalimat ya tersebut, hati kita tenang, urusan kita gampang terkhusus nih bagi yang uh, masih belajar membaca Al-Quran ataupun belajar kitab-kitab karya para ulama silahkan amalkan kalimat ini ya fatah ya fatah sebanyak 71 kali hati kita sambil dipegang amalan ini kita amalkan setelah melaksanakan sholat fardu subuh mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan hati kita cerah dengan sebab kita mengamalkan kalimat ya fatah dan urusan kita dipermudah. Nah, kemudian Wafihi sirun azimun wa wa Selain daripada khasiat mengamalkan kalimat ya fatah untuk mencerahkan hati, juga di dalam kalimat ya fatah itu sirun azimun ada suatu rahasia yang agung litai rizki untuk mempermudah dalam urusan rizki jadi mengamalkan kalimat ya fatah ini khasiatnya selain mencerahkan hati juga mempermudah dalam urusan rizki terkhusus bagi kalian yang bingung dalam urusan usaha silahkan kalian amalkan ini semoga hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusannya dipermudahkan dan dipermudahkan dalam urusan rezeki. Jadi, tata caranya tadi membaca kalimat "ya fatah" sebanyak 71 kali setelah sholat fardhu subuh, tangan kita sambil memegang hati kita. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah. Itu tata cara pengamalan kalimat ya fatah. Wahai Allah, Zat yang maha membuka Mudah-mudahan kita semua Bisa mengamalkan kalimat ini Dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya hamba do'if Apabila ada kesalahan mohon maaf yang seluas-luasnya Hadanallah wa'iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh